semen Indonesia itu? PT Semen Indonesia adalah produsen semen terbesar di Indonesia yang telah berdiri sejak tanggal 25 Maret 1953. PT Semen Indonesia telah menggunakan teknologi ramah lingkungan dan juga mereka menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kalian tahu nggak manfaat dan pengaruh PT Semen Indonesia bagi masyarakat? PT Semen Indonesia telah berupaya untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat. Di antaranya, reklamasi dan juga pemanfaatan bekas lahan tambang. Kalian pasti bingung kan apa itu reklamasi? Reklamasi adalah pengolahan kembali area bekas tambang agar dapat dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana baru, yaitu penanaman tumbuhan dan buah-buahan serta taman yang dimanfaatkan warga sekitar untuk sekedar berkumpul dengan keluarga dan bermain untuk anak-anak. Selain menjaga lingkungan agar tetap sehat, PT Semen Indonesia juga menyalurkan bantuan berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk menunjang aktivitas masyarakat, seperti tempat ibadah, sarana pendidikan, gapura, maupun bangunan fisik lainnya. PT Semen Indonesia juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan diadakannya program yang bersifat memberi tambahan pengetahuan kepada masyarakat. Contohnya workshop. Oh, kemudian medium shot, terus kemudian close up, baru kemudian detail. Ya. Nah, itu tadi manfaat dan pengaruh PT Semen Indonesia bagi masyarakat. Bersama Semen Indonesia membangun negeri.